Ibunda Ata undang Fuji di acara halal bil halal di rumahnya seusai bertemu di kediaman Ashanti beberapa hari yang lalu, tak hayal Fuji Utami atau lebih kerap di Sapauti kini mulai berjalan baik dengan keluarga Atta dan Bunda Asanti, selegram Fuji Utami baru-baru ini menghabiskan momen sirah turam nyai di rumah Asanti dan Anang Hermasyah tersebut. Tak hayal Fuji Utami diundang Deni Faruk turut hadiri acara halal bil halal di rumahnya, selain itu nama selegram Fujianti Utami alias Fuji terus. Mendapatkan sorotan di sosial media dari para netizen. Yang terbaru, Fuji mengungkap kriteria ataupun sifat pria yang bisa membuatnya terpikat. Kali ini dia belak-belakan menjelaskan tentang bagaimana sosok cowok yang memikat hatinya. Menurut Selegram 21 tahun itu, dia tak pernah menilai lawan jenis dari latar belakangnya. Fuji juga tak punya banyak tipe untuk orang yang mau dipacarinya. Adik dari Fadli Faisal itu mengungkal dirinya sangat tidak suka cowok ribet yang menyusahkan. Terkait hal ini diungkapkan Fuji ketika menjadi bintang tamu di salah satu podcast, Andres Andelino. Aku enggak pernah lihat background orang kak. Asalkan jangan nyusahin aku aja, kata Fuji dikutip dari akun TikTok IC Terus satu. Terkait cowok yang menyusahkan menurut Fuji ia mengaku sangat tidak suka hal tersebut karena memiliki pengalaman pribadi. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian enggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, ungkapnya. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet, terangnya, seperti yang kita ketahui berita terkini seleb, Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal sifat posesif. Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji. Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya. Sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Ia pun mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti tarik halilintar. "Aduh, bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak nanti orang pada bilang belagu banget sih, tapi kan kalian enggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku," jelasnya. "Bukan tanpa alasan," Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin.